Ini halte bis Trans Jatim. Rute terminal Bunder Gresik sampai pelabuhan ASDP Paciran. Seperti yang teman-teman tahu, kalau sebelumnya naik bus Armada atau Ayu Indah, sekarang sudah ada Trans Jatim. Koridor 4. Oh iya, di Paciran juga ada ziarah makam Sunan Derajat, ziarah makam Syekh Maulana Isa, Ayah Sunan Giri, WBL, Wisata Bahari Lamongan, Goa Maharani, dan lain-lain. Ini halte yang di Desa Telaga Sadang, Paciran. Oke teman-teman, ini aku udah berada di pinggir laut, di spot. Sebenarnya kondisi air laut berombak men. Cuma ini ada penghalangnya atau tangkis laut, jadi nggak seberapa berombak. Ini aku mau mayor menggunakan lur crankbait. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ada sambaran. Ini kalau surut banyak yang nyari kerang di sini, men. Saat ini belum begitu surut amat. Wadaw, strike pertama diawali oleh kerapu batu, cuy. Ditelan treble-nya. Sebentar, cuy. Ini men, kerapu batu kecil, motifnya mirip batu. Oke, kita rilis. Kecil. Teman lama alias ikan jinimplung, men. Ini men, ikan jinimplung. Kita rilis.
strike. Ada strike lagi, men. Kecil. No way. Si ikan kuning-kuning. Temannya SpongeBob. Ikan kuning-kuning, men. Kasihan kita, Riz. Sial, lepas. Sial. Aduh. Apa ya tadi, men? Ikan kuning-kuning yang agak besar kakaknya tadi. Men, aku rasa udah cukup. Udah mau petang. OTW balik. Strike. Kenapa nih, men? Dua ke dalam. Kan kerapu. Kerapu panu, men. Aduh, keren banget di emplok. Oke, men, kerapu ses lumayan. Nyamber pas adzan maghrib, pas aku mau pulang. Meni aku rilis saja ikannya karena nggak ada temennya, cuma dapat satu doang, rilis saja lah. Hidup, men, dia. Jadi cukup sekian saja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.